Caca, tahukah kamu? Impian Citra Kirana sebelum main sinetron adalah pilihannya. Wih, keren. A. Dokter, B. Pramugari, C. Pawon, atau D. Penyanyi. Eh, itu baterainya habis ya? Gua tahu. Suaranya nggak enak banget. Jangan ngobrol, tolong ini. Dokter, pramugari, polwan, atau penyanyi. Cita-cita dari Citra Kirana. Pramugari. Pramugari, yakin? Yakin. Kita kunci jawabannya. Ternyata jawaban dari Citra Kirana mengisi adalah pramugari. Betul sekali. Selamat ya. Bini-bini gue. Mulai berlebihan. Oh, yang berlebihan, oke. Ciki-ciki bum-bum. Gue pengen jelaskan dulu. Pengen penjelasan. Caca, lo tahu sampai dia pengen jadi pramugari? Ya nggak tahu sih, maksudnya nebak aja. Tapi kalau yang tahu banget, dia obsesi banget. Suka jadi pengen jadi penyanyi, suka nyanyi-nyanyi. Enggak, Be. Jadi kan zaman kita SMA, dia suka nyanyi-nyanyi. Iya nih, gue mau jadi penyanyi loh. Eh, janji dong, coba-coba Ciki enggak, nyanyi. Enggak. Tapi bercanda. Oh. Sorry, ini mau diterusin nggak mainnya nih? Udah tau saya laki-laki judes, oke. Okay. Citra Kirana, tahukah kamu? Caca main sinetron pertama kali saat berumur, pilihannya adalah... A. 15, B. 16 tahun, C. 17, atau D. 18 tahun? 17. Yakin? Yang pasti umur-umur pada saat dia... Ya pokoknya SMA-SMA kelas 1 deh. Enggak, soalnya lo sama gue tuan gue. Oh iya, berarti 16. Enggak. Woy, ngobrol ntar aja woy. Enggak, pokoknya lo SMA... Jangan membahas umur. Siapapun anda, tua Andesta. Ya? Makasih ya, udah support aku terus. Iya, sama-sama. C, 17 tahun. Yakin? Antara 16-17 deh. Yang pasti? 16. 16? Kunci 16 nih. Deh, kunci gak nih? 16. 16? Kunci kita deh. Kita kunci jawabannya! Kita kunci! Kita kunci! Kita kunci! Ini gua malu. Malu ada sahabatnya juga. Ntar gua diomongin di gengnya. Diomongin di gengnya. Ternyata jawabannya adalah... B, 16 tahun. Mereka sangat mengenal sekali ya, Vincent ya. Tapi, ini nanya sedikit. Dari SMA bareng, meniti karir bareng sampai sekarang, pernah satu produksi bareng nggak? Sinetron atau film? Belum. Untungnya sih nggak pernah ya. Iya, jangan deh ya. Ini aja nih, kita dari agak tadi. Bingung ya. Iya, agak bingung terus dingin kan. Bingung, iya. Bisa aja loh. Dan sekedar info, for your information, ini adalah... Gua hajar loh, tua-tua lagi gua hajar. Ini adalah kali pertama Citra Kirana datang di sebuah talk show. Dan setelah ini mungkin dia akan kapok ya. Oke, okay. Caca, babe, di antara berikut ini, mana makanan yang paling Citra Kirana suka? A. Tahu bulat. Itu dulu tuh. Pilihannya adalah... Tahu bulat, B. Tahu Sumedang, C. Tahu semur, atau D. Tahu gejrot, atau E. Pura-pura tak tahu. Katrok lu. Tapi boleh pakai itu nggak sih bantuan? Kan aku suka nonton ada bantuan. Ah, kamu jangan ngatur acara ini. Kan aku suka nonton. Kamu udah ngatur aku di rumah, sekarang mau ngatur acara ini juga. Kamu mulai kayak istrinya Vincent ya kamu ya? Gua lagi. Gak ada pilihan bantuan, ayo. B. Tahu Sumedang. Tahu Sumedang? Iya, tahu Sumedang. Yakin? Yakin. Hah? Ya.
yakin tahu Sumedang bukan tahu bulat atau tahu gejrot? Tahu bulat kan? Yes? Tidak boleh menanya. Tahu bulat deh. Tahu bulat. Bulat. Cak. Eh, stop. Hey. Cak. Ya, tahu Sumedang nih deh. Tahu bulat. Stop, bete. Bui, enggak tahu Sumedang, Bui. Tahu Sumedang. Kita jawaban kuncinya. Kita kunci jawabannya. Kita kunci jawabannya. Pantesan enggak begini-begini. Kita kunci jawabannya. Lu gak malu sama istri lu ya, gue heran. Ada istrinya? Mengkilat mukanya, oke. Ternyata jawabannya adalah B, tahu Sumedang. Lo kalau teman-temannya Caca lagi main ke rumah gitu rame-rame pada ngobrol-ngobrol, lo berasa bapak kos nggak? nanya doang, kan lo punya kos-kosan di Bogor, ya? Ya, soalnya pasti teman-teman aku manggil Desa tuh kak. Oh iya, ya, sopan banget. Masih untung kan, bukan om. Iya, karena aku kan dulu juga waktu pas deket sama Desa kan manggilnya kan kak juga. Iya ya, benar, harusnya mbak. Oke, pertanyaan kedua untuk Citra Kirana. Skor sementara Ciki 1 dan Caca 2 ya. Oke, Ciki. Bukannya 2 udah. Apa? Bukannya udah 2 aja. Enggak udah. Oh iya, oke. Aja ya. Caca paling sering curhat ke Ciki soal A, liburan. Nah. Pilihannya nyanyi. A, liburan. B, suami. C, keuangan. Atau D, fashion. Yang baru biasa. Paling sering curhat soal liburan, suami, keuangan, atau endorse fashion? Endorse nggak ada, endorse ya. Endorse nggak ada. Mau dipotong pajak, Beb. Kita omongin ntar aja itu. Sekarang-sekarang nih ya, liburan. Sekarang-sekarang? Ya. Karena baik, memang jarang liburan ya? Suaminya pelit. Bisa tiap hari tamunya Caca lah, gimana bisa gak? Ini kayak ajang untuk mojokin aku deh. Terus jawabannya adalah A, liburan. Kita kunci jawabannya. Udah. Lupa ya. Caca. Gue kok gak ada komen yang tadi. Apa? Liburan tuh. Liburan, ayo nanti kita liburan ya. Apa? Jadi Joko mau lagi syuting saya, ya? Oh iya. Yang terakhir harus yang ini. Oh ini nih, ini baru nih, ya. Di antara berikut, tempat yang paling tidak ingin Citra Kirana kunjungi adalah? A. Tidak ingin ya? Apa? Tidak ingin. Tidak ingin. Pilihannya ada. Tungguin gue dulu. A. Bingung ya lo. Maldives. Maldives. Kan ada yang bilang Maldives waktu itu. Maldives, B, Paris, C, Switzerland, atau D, London. Abis baterainya tuh remote itu. Ayo, yang paling tidak ingin. A. Kenapa Caca berpikiran Citra ini tidak ingin ke Maldives? Maldives? Kenapa? Karena kan dia belum punya pacar. Loh? Maksudnya belum punya pacar, belum nikah juga. Kamu ini sombong kata udah nikah ya? Maksudnya kalau ke Maldives itu kan emang harus ada pasangan. Dia aja belum punya pacar sekarang. Maldives gitu ya? Bro. Ini sebenarnya promo. Kode itu, kode. Oh, Maldives tong-tong. Malik. Aduh. Malik. Kita kunci jawabannya. Ternyata jawabannya adalah C, Switzerland. Wah, kamu salah, Beb. Tapi sebenarnya itu jawabannya. Apa? Jangan mengelak, Anda jangan mengelak. Ya semuanya mau. Anda ini jangan mengelak. Betul itu kopi Anda yang racunin. Ini bukan itu. Udah, terakhir nih buat Citra. Ya. Tahukah kamu di antara nama hewan berikut yang paling Caca suka adalah binatang apa ya? A, kadal. B, badak. C, buaya. D, singa laut. Pilihannya adalah. Udahlah, enggak usah panjang-panjang. Yang paling Caca
Caca suka. Ya, paling suka kadal, badak, buaya atau singa laut. Masa enggak tahu? Kadal, badak, buaya atau singa laut? Singa laut. Hah? Singa laut. Wah, masa enggak tahu? Paling lucu kayaknya. Aku ngem. Badak ya lo. Dari buaya, pilihan suaminya harus buaya. Anda tahu, Citra. Udah. Singa laut, kita kunci jawabannya. Badak taunya. Ternyata jawabannya adalah D, singa laut. Benar kan? Apa, Cak? Buaya.